Salam sehat untuk anak ibu sekalian. Kita bertemu kembali lagi belajar melalui video bersama dengan ibu. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya nak. Ibu, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami mau belajar. Berkati dan berikan pikiran terang bagi kami supaya kami dapat menerima pelajaran. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita belajar anak ibu, kita bernyanyi dulu ya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia, putih, kuning dan hitam dan juga sawo mata. Yesus cinta semua anak di dunia. Ibu sekalian, kita sekarang belajar mengenai ciri-ciri tubuh manusia. Ciri-ciri tubuh manusia itu yaitu ada yang tinggi dan ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam, dan ada juga sawo mata. Ada rambutnya yang keriting dan juga ada rambutnya yang lurus. Ada badannya yang gemuk seperti dan ada juga yang kurus. Jadi anak-anak semuanya, tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan. Sekarang kamu bisa melihat ciri-ciri tubuh manusia. Selamat menyaksikan. Sudah selesai mempelajari tentang ciri-ciri tubuh manusia. Sekarang kita berdoa ya nak ibu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar mengenai ciri-ciri tubuh manusia. Terima kasih Tuhan, semua adalah ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.